Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengenalan, saya nak tanya kepada anda, apakah elemen-elemen yang menentukan kualiti sesebuah headset? Saya akan bagi kepada anda 3 saat untuk anda fikir dan tulis dekat ruangan komen di bawah jawapan anda. 1, 2, 3. Okey, ada 4 elemen penting yang menentukan kualiti sesebuah headset, yang mana keempat-empat elemen ni biasanya tertulis dekat mana-mana kotak gaming headset lah. Okey, yang pertama kita ada driver, yang kedua kita ada impedance, yang ketiga kita ada sensitivity, dan yang keempat kita ada frequency. So, keempat-empat benda ni lah yang menentukan kualiti sesebuah headset. Dan kita sebenarnya dah sampai satu level yang mana kebanyakan gaming headset dia dah datang dengan keempat-empat elemen yang power. So, yang tinggal lagi hanyalah post-processing, yang mana kerja ni dibuat oleh kita punya komputer ataupun lagi spesifik komponen yang handle benda ni ialah sound card. Dan kebanyakan gaming headset yang datang dengan connector jenis USB, dia dah built-in sound card kat situ. That's why kebanyakan gaming headset yang datang dengan USB ni, dia mampu offer feature-feature yang mantap, macam bass yang punchy. Lepas tu dia mampu bagi kepada kita virtual surround 7.1. Tapi bagaimana headset-headset yang datang dengan audio jack punya connector, macam contoh Empower SE, Air SE ni? So, untuk dapatkan kualiti yang mantap ataupun untuk upgrade kualiti Empower Air SE ni, nak tak nak kita kena beli sound card. And sound card ada dua jenis. Kita ada PCIe dan juga kita ada USB. Saya lebih prefer anda beli sound card jenis USB, macam contoh Cooler Master 7.1 Surround USB sound card ni. So, benda ni tak dijual dekat Malaysia, tapi video kali ni saya nak kongsikan dengan anda betapa pentingnya sound card untuk seseorang gamer. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okay, ini dia Cooler Master USB sound card. Actually, ini macam inline controller biasa sahaja, dan sebenarnya Cooler Master buat USB sound card ni khas untuk headset mereka, Cooler Master MH752, favorite headset saya. So, dekat sini dia ada volume up and down, 7.1 button, lepas tu ada mic on off, lepas tu ada level volume untuk dia punya microphone lah. Dia punya build quality boleh dikatakan agak mantap, walaupun dia punya controller ni plastik, tapi dia punya kabel sangat tebal dan dia braided kabel. Panjang dia 1.5 inci dan dia pakai gold plated. That's why kualiti dia bagi saya mantap. Apa function benda alah ni? Macam saya cerita tadi, dia akan upgrade kualiti kita punya audio. So, audio dari kita punya laptop akan masuk ke sini dulu. Dia akan proses and bila dia rasa macam betul audio tu kena dengan kita, dia akan hantar ke kita punya headset dan headset kita akan keluarkan audio yang mantap lah. The same thing goes bila mana kita guna kita punya microphone dekat kita punya headset masuk ke dalam ni sebelum masuk ke dalam kita punya laptop. Jadi audio untuk mikrofon kita juga akan berbeza kalau guna dan juga tak guna benda alah ni. Okey, sekarang saya dah pakai headset Empower Air SE ni dan saya record guna mikrofon yang ada dekat headset ni lah. Headset ni cantik tau. Dia nampak macam HyperX Cloud Series punya gaming headset, tapi harga dia RM119 saja. Kita balik pada audio quality dia, anda boleh dengar sendiri suara saya dia ada berubah sikit, ataupun kita panggil dia sebagai compression. Kejap slow, kejap tinggi, menyebabkan dia bunyi macam beralun macam tu. Lepas tu bunyi macam ada dalam gua, bunyi gema sikit kan. Saya akan tukar, saya akan sambung headset ni ke Cooler Master USB sound card tadi. Anda akan tengok betapa clearnya audio recording nanti. Okey, sekarang saya dah tukar connection untuk Empower Air SE ni. Kalau tadi saya sambung direct headset ni ke saya punya laptop, tapi sekarang saya sambung ke Cooler Master USB sound card ni. Anda boleh judge sendiri, anda boleh hakim sendiri, anda boleh nilai sendiri kualiti mikrofon yang sama, tapi bila berlaku post processing yang berbeza, kualiti dia langit bumi kot. Memang ada compression lagi, but still lagi bagus compare dengan direct Empower Air SE tadi. Okay, the same thing akan berlaku bila mana saya dengar lagu. Okay, saya dengar lagu dekat saya punya laptop, dia akan masuk ke dalam ni, then Cooler Master USB sound card ni dia akan proses supaya dapat kualiti yang mantap kepada saya dan deliver dekat saya punya headset ni lah. Tapi kita kena faham, okay, kita kena faham yang
Benda alah ni, dia just baiki proses sahaja. Tapi dia tak mampu tukar fizikal asal headset ni. So, kalau contoh headset ni dia datang dengan 50 nanometer punya driver, dia tak mampu tukar jadi 60. Dia tak boleh buat benda tu. So, kalau contoh Empower ASE ni, kalau anda guna, dia tak mampu bagi bass yang punchy kepada user. Kita tak akan dengar dentuman boom, boom, boom. Kita tak akan dengar. Dia ada bass, tapi dia punya bass tu tak punchy. Tak sehebat gaming headset yang lain lah. Jadi, bila kita pakai benda alah ni sekalipun, bass dia tetap tak punchy, tapi bass dia tu akan dengar lagi short compare dengan sebelum ni lah. Dia macam analogi yang ringkas lah. Saya rasa yang paling tepat ialah makeup. Okay, anda boleh makeup muka saya, boleh besarkan, kita cakap macam illusionkan mata saya, but hakikatnya muka saya akan still kelihatan bulat lah walaupun kita dah makeup cantik gila kot. So itu function USB sound card. So USB sound card ni kalau zaman 2015 ke bawah tu memang orang gila-gila cari, orang beli kreatif USB sound card yang harga dia RM2,000 Malaysia, walaupun dia punya headset kita kata RM500 Malaysia. Sebab headset RM500 Malaysia ni, saya boleh kata dia dah sampai satu level yang tertinggi sebenarnya. Bukan level audiophile lah, tapi satu gaming headset yang level tinggi, dia dah mampu bagi semua benda. Cuma dia tak sampai, dia tak sampai. Dan untuk sampai ke tempat yang kita nak tu, orang pakai sound card lah. Tak kisahlah PCIe sound card ataupun USB sound card. But saya still prefer anda beli USB sound card. Sebut tentang PCIe sound card ni, sebenarnya kebanyakan motherboard sekarang dia dah datang dengan built-in sound card yang power. Macam contoh Gigabyte B550 VJD yang saya review sebelum ni, dia dah datang dengan sound card dari Realtek. And kita cucuk saja headset kita ke situ, kita akan dapat satu audio quality yang mantap. So kalau kita beli USB sound card ni, kita boleh pakai dekat kita punya laptop. And sebenarnya kan, dekat laptop pun dia dah datang dengan feature ni, dia dah datang dengan sound card ni. Cuma kebanyakan orang tak appreciate feature yang di offer kepada kita. Biasanya MSI lah. So MSI dia offer kepada kita Nahimic punya audio, dan dia punya driver pun mantap. Tapi orang kita macam, saya share pengalaman saya menjual laptop kan, orang just tanya macam processor apa, grafik card apa, RAM berapa, lepas tu storage berapa. Tu je orang tengok. Macam feature-feature lain, macam sound card yang dia guna, panel NTFC yang dia guna, orang tak berapa concern benda tu. Orang tak berapa concern. So macam bila just compare spesifikasi saja, orang akan go for yang murah lah. Macam contoh Asus TUF ke ataupun Acer Nitro ke. Orang tak nampak kenapa MSI GF series tu mahal. So that's why saya buat video kali ini supaya anda tahu kewujudan benda alah ni. Sebenarnya Cooler Master tak sponsor saya untuk buat video ni, and Cooler, even anda nak beli benda alah dari Cooler Master ni, anda tak akan dapat beli sebab Cooler Master tak jual mereka punya sound card dekat pasaran Malaysia. Saya just nak bagi tahu kepada anda kewujudan sound card dan apa function dia. Kalau anda berminat untuk beli sound card ni, saya ada check lah dekat pasaran kita. Kita ada HyperX, kita ada Fantech kalau anda nak murah, kita pun ada Plextone kalau anda nak murah. So saya sediakan link untuk ketiga-tiga item ni dekat ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.